separuh masa kedua. Penguasaan sepenuhnya oleh pasukan tuan rumah pasukan Perak. Separuh masa yang pertama gagal pasukan Sabah untuk buat apa-apa. Saya kira penguasaan yang baik oleh pasukan Perak di separuh masa yang pertama. Pemain mereka Muhammad Nur Azri bin Azmi, Muhammad Aidit bin Abdul Razak, Muhammad Faizal Matahe, Makno bin Adul, Muhammad Harid Iqbal, Muhammad Anhar, Muhammad Nur Ikhwan bin Nurdin, Muhammad Hakim bin Abu Hassan, Amir Hadafi bin Mas Sa'ad, Nazruddin bin Abdul Latif, Muhammad Safwan bin Abdullah, Muhammad Aswad bin Mas Sa'ad dan Muhammad Amiruddin bin Razali. Menguasai keseluruhan separuh masa yang pertama memasuki separuh masa yang kedua ini. Perak telah pun mendahului dengan 19 mata, satu try daripada mereka di hujung separuh masa yang pertama mengukuhkan lagi kedudukan mereka. Itu satu langkah ke final bertemu dengan Kelantan dalam kempen mereka di kejohanan rugby 7 pasukan kebangsaan dari Padang Ipoh, Ipoh Perak ini. Pivot masa ini Sabah masih lagi berkira-kira untuk kembali ke dalam perlawanan ini. Skram milik mereka dengan pemain di sini 25 Elkotomi Asson. Serangan ke sebelah kiri daripada Sabah. Safwan menunggu di ujung sana. Sabah mengeluarkan bola ke sebelah kanan dengan Muhammad Sofian Muhammad Kamil. Lagi sebelah kanan dengan Jonathan Pusauzah. Larian baik di hujung sana oleh pemain Sabah. Gagal ditangkap sehingga ke 40 meter namun dikeluarkan oleh pertahanan pasukan Perak yang bermain begitu baik sepanjang petang. Mengejutkan pasukan Johor pada peringkat suku akhir untuk menempah tiket mereka ke peringkat separuh akhir ini dan meneruskan kecemerlangan dengan mendahului 19-0 di separuh masa yang pertama. Satu kedudukan yang agak selesa saya kira untuk kejohanan 7 sebelah. Mereka hanya perlu tenang mengawal pergerakan pasukan lawan untuk memastikan tiket mereka ke perlawanan akhir yang akan berlangsung pada hujung petang ini. Kecederaan berlaku terhadap pemain Sabah saya kira. Katanya orang tu. Eh, dia bagi apa ni, Mas? Dia rot. Mungkin dia boleh. Buat tu kan?
Satu lagi try untuk pasukan Perak. Terus menguasai permainan dudukan terkini. Pasukan Perak 26 Sabah 0. Saya kira Perak sudah pun memastikan tempat mereka ke perlawanan akhir. Kita cuma berharap cuaca kekal baik seperti ini sehingga lewat petang, supaya dapat kita beramai-ramai menyaksikan pasukan manakah di antara dua pasukan, iaitu pasukan Kelantan dan pasukan Perak yang bakal dinobatkan sebagai juara pasukan ataupun juara kategori senior lelaki Kejohanan Rugby 7 Pasukan Kebangsaan edisi 2017. Sabah kali pertama membuat break. Tersangkut di hujung sana, pertahanan yang baik ditunjukkan oleh pasukan Perak.